Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan buat tutorial cara tarik saldo ShopeePay ke rekening bank. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erika Anugra untuk like, comment, serta share videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langsung saja aku buka aplikasi Shopee. Nah, lalu langkah selanjutnya di bagian yang ada tulisan isi saldo ShopeePay ini, kalian klik saja. Oke. Nah, seandainya nih teman-teman, buat kalian yang belum memasukkan nomor rekening banknya, aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya, yaitu di bagian pojok ini ada tanda pengaturan, kalian klik saja. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini tinggal kalian klik pilihan penarikan dana. Ini. Nih, dan kebetulan di sini itu aku udah memasukkan rekening bank aku. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum, bisa kalian klik tambah rekening bank ini. Nah, di sini itu ada tulisan nama lengkap pemilik bank, tinggal kalian masukkan saja. Lalu di bawahnya ada nomor rekening, tinggal kalian masukkan saja nomor rekening kalian. Dan untuk nama banknya pun tinggal kalian masukin saja ya guys. Nih. Nah, di sini kebetulan aku udah masukkan nomor rekening, jadi kita langsung saja mulai ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di bagian ini ada tulisan tarik dana. Jadi langsung kalian klik saja tarik dana. Nah, teman-teman, lalu di bagian atas ini ada tulisan tarik saldo dari ShopeePay ke. Nah, kalian pilih rekening bank dulu. Jadi sebelum kalian tarik saldo ShopeePay kalian, pastikan nomor rekening bank kalian udah kalian masukin ke sini ya. Oke, teman-teman, lalu kalian klik saja. Nah, di jumlah penarikan dana ini kalian klik dan kalian masukkan nominal berapa ataupun saldo berapa yang ingin kalian tarik. Nih, misalkan di sini aku ingin tarik saldo ataupun tarik uangnya 50.000. Nah, setelah selesai aku bakalan klik lanjutkan. Oke, setelah ini kita klik konfirmasi. Aku bakalan masukkan PIN ShopeePay aku dulu. Oke deh, penarikan dananya udah terproses. Oke teman-teman, di sini kita klik OK. Nah, kita klik di sini. Nah, dia tuh sedang diproses. Oke, baiklah teman-teman, ini tuh tinggal kalian tunggu saja ya teman-teman, dia tuh bakalan langsung otomatis masuk ke rekening bank kalian. Oke, mungkin sekian dulu tutorialnya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah sempetin untuk nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Erika Anugra biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, serta share videonya. See you next video, bye-bye.